welcome to my channel. Tema kali ini aku akan kasih tahu kalian gimana caranya mengurangi beruntusan pakai bahan-bahan alami. Eits, tapi klik dulu dong tombol subscribe di bawah. Klik ya. 1, 2, 3, let's start. Cerita sedikit boleh, siapa sih di antara kita yang belum pernah mengalami yang namanya beruntusan? Itu tuh asli ya, beruntusan ganggu parah, tau gak sih? Kalau dipegang tuh kayak kulit kita jadi geradagan. Tau gak kalian bahasanya geradagan? Geradagan is kulitnya gak rata, shy, dipegang tuh kasar gitu, ya gak sih? Terutama buat kita para ciwi-ciwi, kalau pakai bedak, pakai foundation, itu yang ada di muka kita malah cracky, gak smooth, dan pasti pecah-pecah gitu, ya gak? So, kali ini aku akan kasih tips ke kalian gimana caranya mengurangi beruntusan dengan bahan-bahan alami. Yang pertama adalah dengan menggunakan, dengan menggunakan buah semangka. Tarik sis. Semangka. Asik, dijawab. Cerdas di kalian. So, kalian bisa pakai buah semangka. Kenapa sih pakai semangka? Karena di semangka itu memiliki vitamin B6, memiliki vitamin A juga, terus juga vitamin C juga, yang dinilai mampu untuk mengurangi beruntusan. Tapi ingat, perlahan, karena memang ini bahannya alami. Well, bahan yang kedua yang dipakai adalah ini adalah teh celup, ya kan? Emang gampang banget tuh, paling enak nyari teh celup ya, di semua warung ada, nggak usah jauh-jauh. Jadi kalian tinggal beli mereknya apa aja, bebas ya. Tapi yang aku lagi pakai ini Sariwangi, karena emang murah banget, cuma 1.500. Itu satu sachet, isinya ada 5 bijian gitu deh kalau nggak salah. Nah, itu kalian bisa pakai. Kenapa pakai teh? Karena di teh itu mengandung kayak antioksidan. Nah, antioksidan inilah yang dapat mengurangi beruntusan kita itu. Terus gimana dong kak cara pakainya? Gimana dong cara bikinnya? I will show you guys like this. Well, bahan yang harus kita siapkan adalah satu teh celup, kemudian semangkanya yang udah aku hancurin gini ya, udah aku tumbuk-tumbuk. Nah, kemudian kita tinggal tambahkan satu teh celup kayak gini, kita campurkan ke dalamnya, lalu kita aduk. Jatuh dah tuh. Nah, terus kita aduk rata kayak gini. Yaelah, kucingnya ngapain sih ikut-ikut mulu. Nah, setelah kita aduk rata kayak gini, kita diamkan di dalam freezer ya. Jadi kita biarkan sampai membeku gitu, sampai jadi es, baru deh bisa kita apply ke muka. Nah, kita pastikan wajah kita bersih dulu, jadi lakukan double cleansing. Nah, lalu setelah itu kita bisa langsung apply deh ke wajah. Nah, ini kalau udah dibekuin jadinya kayak gini, lucu banget, cantik banget, gemes banget. Kita bisa langsung apply di wajah, kita tekan-tekan, kita tempel-tempel gitu, terutama di bagian-bagian yang ada beruntusannya gitu, kita pastiin tekan. Nah, ini enak banget rasanya tuh, dingin, seger, pokoknya bener-bener menenangkan gitu. Dan yang pasti akan membuat beruntusan kita berkurang karena mengandung antioksidan yang sangat tinggi. Setelah itu kita bisa langsung diamkan selama 15-20 menit, lalu kita bilas pakai air dingin. Udah deh. Well, segitu aja video untuk kali ini. Kalau kalian pakainya rajin 2 minggu sekali, nah itu pasti hasilnya akan kelihatan. Tapi ingat, harus perlahan, harus sabar gitu, karena memang pakai bahan-bahan yang alami. So, thank you guys for watching this video. Jangan lupa like, comment, and subscribe videonya. Jangan lupa juga kalian bisa tonton video aku yang lainnya, tinggal klik di sini. I'm Eliza, and dadah.